Muhammad sang driver. Selalu menghindar. Jadi kalau ada yang minta mau diwawancara untuk direkam aja menghindar. Gimana mau wawancara? Ya Muhammad. Mantap lu sekali Muhammad. Itulah sang driver Putra Pelangi Lugiti. Ini unitnya terbaru. Ini unitnya terbaru Ahmad Dom. Mau kita review dulu. Sekarang yang ke-410 Jetbus 3 Voyager. Body SHD. Ini dari Terminal Banda Aceh. Mau keberangkatan jam 8 malam menuju Medan. Ini tampak depan banyak serobo-serobonya. Ini pasang di Pekalongan, di Paris. Pas waktu pulang dari Adiputro langsung pasang. Ada running tag dan LED yang lainnya. Banda Aceh jam 20 WIB. Ini posisi tampak belakangnya. Banyak LED juga yang udah terpasang. Ciri khas bis Jawa. Ya, udah nyampe ke Aceh sekarang. Ntar kita masuk ke dalam. Kita review interiornya juga. Rapi. Ini kondisi interiornya. Ada selimut dan bantal leher. Bersih. Jadi jumlah seatnya ini 38 seat, nomornya seat juga ciri khas Ahmad Dom lah, Hello Kitty. Ini kondisinya bersih-bersih lah, rapi. Toilet ada di sisi dalam. Ada tambahan 2 seat. Jadi seatnya itu dengan smoking area ada 38 seat. Jelas dilengkapi sama leg rest juga, arm rest, dan ginilah kondisi dari seat Putra Pelangi terbaru. Ini unitnya Ahmad Dom. Suasana Terminal Bato jam 8 malam. Ini Ahmad Dom juga mau segera take off dari Terminal Bato. Udah lagi checking penumpang tuh. Terus lanjut. Nah, tadi udah ada pemberitahuan akan segera berangkat.
Dom berangkat. Tinggal nonstopnya Putra Pelangi, AW04, JRG, Pento, Sanura. Jadi no stop. Tinggal JRG Hino, Sanura K410, JRG Patas, sekarang yang K410, ada Harapan Indah, terus ada Sanura 1626, ada Sempatistar 1626. Sempatistar Scania K410 non-stop. Putra Pelangi Scania K410, ada Pento 1626, ada Sempatistar 1626. Clown unit malam ini, yang lainnya udah berangkat semua. Ini juga Sempatistarnya mau berangkat non-stop.